Untuk speedometer normal semua ya. Suhu, indikator BBM, RPM, speed kita gas. Oke, naik ya. Ini di kampung, lari 10 cukup sudah kelihatan bergerak. Mobil juga enak setirannya, empuk. AC maknyes. Tip nyala ya, tipnya ada. Tapi nggak saya nyalain, kalau dinyalain kalah nanti suara saya dengan tip tersebut. Mentul-mentul empuk, enak mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Smart Expedition Family. Ini ada Pentra LS 2002 ya. Istimewa, mening-mening. Nah, kita cek bodinya. Masih kaleng ding ya. Ada dikit. Masih kempring. Ini apa namanya, jarak antar pintu dan bodi masih presisi semua ya. Ininya bisa dicek. Terus pastikan semua kayak gini masih ada. Berarti aman, bukan bekas nubruk. Sealer-sealernya juga masih rapi. Rapi ya. Kita cek sealer-sealer depan. Tidak ada bekas nubruk. Masih bawaannya. Bagian atap juga masih ada. Kuping ini pastikan juga ada. Wajib ada, jadi berarti bukan bekas tubruk. Masih aman. Masih presisi ya, kenceng semua. Oke, sekarang kita coba cek bagian bawahnya. Tidak ada kropos. Ini habis saya cuci ya mobilnya. Jadi kena air, wajar. Oke, bagian bawahnya ini bisa dicek, bisa dilihat pemirsa, masih bagus, tidak ada kropos. Ban-ban juga masih tebal ya, nyaman, aman semua kolong-kolongnya. Oke, kinclong begini ya. Terus ini masih lurus ke depan, kalau kita perhatikan. Oke, masih lurus ke depan. Sip. Bagian belakang kita coba buka. Bagus ya. Istimewa. Ini titik-titiknya juga masih ada. Titik bagian belakang. Masih plastikan kabeh ya, ya plastikan. Tutup. Nutupi ya, penak ya. Kita cek bagian bawah. Nah, itu masih bagus ya. Tidak ada kropos atau karat. Ini kita lihat. Ini juga aman. Aman semua pemirsa. Kalau nggak percaya, cek kesini aja. Oke, ini bagian bawah. Sebelah kiri juga kita cek. Aman ya. Masih bagus sekali. Kita cek juga, itu warna hitam-hitam adalah air ya, karena habis kena air semprotan, karena mobil baru saya cuci. Oke, aman. Kupingan juga ada semua ya, di mobil gembring istimewa kaleng. Ya, ada repair dempul dikit wajar, ya yes, anggap kaleng 75%, 80%. Tapi cat mulus ya, kita lihat bagian atap. Tidak ada sealer-sealeran asli. Kita lihat di dari belakang. Dari belakang pun asli, mulus ya. Atapnya yami.
bagus, tidak ada yang terkelupas. Bagus dan mulus ya. Untuk mesinnya ini kita lihat ya. Untuk tulangan-tulangan utuh ya. Rapi, tidak ada bekas tabrak. Titik-titiknya ada semua ya. Rapi banget. Tidak ada bekas tabrak ya, masih kenceng. Ini habis saya cuci mobilnya. Kering ya, kering Pak, kering ya. Dan bawah juga kering, nah kering. Oke, kita lihat mesinnya sekarang. Tidak ada asap ya, sehat. Nyaring suaranya, kering. Suaranya kering. Oke, mobil kengkeng dan sehat ya. Kering mesin-mesinnya. Kita lihat bagian bawah. Untuk interior kita cek ya. Masih bagus sekali. Masih ada plastiknya ya. Tahun segini sampai keluar apa sedikit lumut wajar karena ada plastiknya. Masih ada stikernya ya, orisinil bawaannya ini. Normal semua ya. Oke. AC kita nyalain. Nyala AC dingin. Ya coba kesini aja kalau mau ngecek, tapi beneran dingin. Oke, kita coba power window-nya. Oke, naik ya. Turun. Oke, sebelah sana. Oke, turun. Naik, kita tes dari sini ya. Turun. Naik, oke, kita sekarang kita ganti ke belakang. Masih bagus semua ya ini ya. Jok-joknya juga orisinilnya. Bagian belakangnya. Oke, hadap depan semua ya. Oke, sip. Kita buka. Bagus ya, pintu-pintunya rapi. Oh, kotor, kotor aja ya. Kena kapur. Oke. Sip ya. Atapnya AC dingin, kita coba ini. Nyala ya. Dingin. Kita coba power window sebelah sana. Masih plastikan ya, Xiaomi. Kita coba turun, naik bisa. Yang ini kita coba ya, tutup dulu. Panas di luar. Masih plastikan ya, plastik. Turun, naik meskipun pelan. Kita lihat bagian belakang. Oke, sip. Jok hadap depan. Ini kaca filmnya putih ya. Putih. Ke belakang. Nutupi juga enak ya. Belakang juga plastikan semua ya. Door trimnya masih plastikan semua.
masih double blowernya, titik-titiknya ada semua. Oke, kita lihat lampu semua nyala ya, rating semua nyala, wiper nyala. Oke, kita cek wiper belakang, mulus pol ya, mening mobilnya. Wiper belakang nyala normal. Oke, kita matikan dulu ya, enggak rusak karetnya. Oke, itu sekian review dari Smart Expedience Family tentang mobil ini. Kaleng 80%, tapi bodi mulus kinclong, tidak ada kropos, nol kropos. Cek aja ke sini nih, istimewa ya. Pintu-pintunya presisi semua, mulus, jok belakang hadap depan, AC dingin, power window normal semua. Masih presisi kan, kenceng, kengkeng ya. Itu masih kengkeng kan, lurus. Oke, oke. Istimewa mobilnya. Monggo, siapa cepat dia dapat. LS tahun 2002 Gul. Surat juga baru ya, baru bulan 2 kemarin. Istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isuzu Panther rajanya diesel irit banget. Eman, gak tuku Panther.